Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto menghadiri acara sholat subuh berjamaah. Adapun kegiatan tersebut dihadiri sekitar kurang lebih 60 jamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Kiai Haji Sugiana Zain. Dalam acara kegiatan sholat subuh berjamaah tersebut, Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto juga memberikan himbauan. Adapun himbauan yang diberikan adalah ucapan terima kasih dari Kapolres Jakarta Pusat serta Kapolsek Tanah Abang atas kepedulian masyarakat Gelora dalam menciptakan keamanan yang kondusif. Lalu memberikan himbauan juga tentang bahaya narkoba dan berpesan agar putra dan putri dari setiap jamaah yang hadir agar menjauhi narkoba. Dan himbauan yang terakhir adalah agar tetap mentaati peraturan lalu lintas dalam perjalanan menuju Monas yang akan melakukan reuni 212. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.